Kebakaran itu semua yang buat adalah bukan alam. Saya berpikir bagaimana tanah itu bisa meminimalisir luas kebakaran dengan benda atau zat atau mungkin cairan atau mungkin bahan yang kita rekayasa. Penindakan kita ini orang banyak, terus manual. Di tepi dekat ini bisa pakai sarana elektrik atau engine atau mobile, tapi ke depan sulit bergantung sama heli. Untuk mencapai kita ke sana kan kita butuh BBM. Nah, dari kendala-kendala permasalahan yang ada itulah saya coba cari solusi dengan aspek pandang saya. Pertama, bagaimana pendekatan saya secara alam, kemudian yang kedua secara sosial, yang ketiga secara teknologi. Nah, pendekatan sosial apa yang sudah bisa kita kerjakan, kemudian pendekatannya alam bagaimana, dan pendekatan ke teknologi itu tadi dengan prinsip ada di depan, cepat terdistribusi, dan murah. Plusnya ini ramah lingkungan, karena gimana pun juga tanah itu kan pasti jadi sumber semua kan. Nah, saya berpikir coba yang prospektif dalam waktu 2 bulan, pokoknya kita fokus, kita tebar, kita uji, termasuk untuk saya bisa menyuplai bahan bakar, karena di sini potensinya sawit kan, kemudian limbah, karena pabrik banyak. Nah, kita coba gimana bisa merekayasa. Jadi Bios44 ini dibuat terkait daripada pengalaman sering terjadinya kebakaran lahan gambut. Saya membuat satu formulasi sehingga lahan gambut tidak lagi mudah terbakar. Akhirnya saya buatlah yang namanya Bios44 ini, yang fungsinya untuk merubah, meningkatkan kualitas lahan gambut menjadi lahan layak tanam tanpa melalui proses pembakaran pada awalnya. Bios44 ini merupakan agen mikroorganisme yang ketika awal diaplikasikan ke lahan gambut yang pH-nya 3,5 sampai dengan 4, dalam waktu 1 bulan ke depan pH-nya akan semakin naik sehingga mendekati normal menjadi 6 sampai dengan 7. Fungsi lainnya memperbaiki lahan-lahan kritis yang rusak tercemar limbah. Dan itu sudah kami lakukan uji coba di beberapa lokasi, dan apabila diaplikasikan di tanah dia akan membuat tanah menjadi lebih subur dan lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kami sudah mengupayakan penyebaran bios melalui sarana terbang seperti helikopter, kita sebarkan di beberapa wilayah. Hasilnya, 1 bulan kemudian lahan yang sebelumnya tidak bisa ditanami sama sekali menjadi tumbuh rumput, dan kemudian tanaman yang ditanam itu menjadi tumbuh seperti sedia kala. Dan limbah-limbah pembuangan air pabrik kelapa sawit, BOD, COD, komposisi lemak dan minyak semuanya mengalami perbaikan sehingga menjadi masuk pada standar baku mutu air limbah. Formula pemadam api itu kami sebut Nusantara Gabuk 44. Dia merupakan formulasi perpaduan antara beberapa bahan-bahan inti yang ketika dipadukan dengan alat tertentu dia akan berubah menjadi busa, dan dengan busa tersebut kita mampu memadamkan api dalam waktu yang sangat cepat dan singkat tanpa membutuhkan air yang banyak. Dari segi harga, Nusantara Gabuk 44 ini sangat murah. Bahan bakunya antara lain garam dan beberapa bahan kimia pendukung lainnya.
Gapo Oil, empat tempat itu merupakan bahan bakar ekuivalen atau setara solar yang kita buat dari limbah, seperti limbah oli bekas, ban bekas, plastik, buah busuk kelapa sawit, limbah-limbah dari pabrik kelapa sawit, yang mana daripada dia menjadi limbah yang mencemari, di sini kami konversikan limbah tersebut sehingga menjadi bahan bakar Gapo Oil tempat-tempat ini, yang biasa apabila mobil keluaran 2012 ke atas tuh emisinya sampai 20%. Dengan Gapo Oil tempat-tempat ini, emisi yang didapat hanya 4,15%, yang artinya dengan semakin sedikitnya emisi itu membuktikan ekuivalen dengan terjadinya pembakaran yang sempurna. Jadi kualitas bahan bakar ini lebih di atas solar dex bahkan.